Halo guys, tahukah kalian bahwa Kijang adalah singkatan dari kerjasama Indonesia dan Jepang? Untuk menonton terus video dari channel ini, tekan like dan tombol subscribe. Toyota Kijang adalah model kendaraan yang niaga dan kemudian bertransportasi menjadi mobil keluarga buatan yang diproduksi oleh Toyota Astra Motor Indonesia. Ini merupakan salah satu kendaraan terpopuler untuk kelas minibus di Indonesia dan luar negeri. Toyota Kijang hadir di Indonesia sejak tahun 1977 dan saat ini merupakan salah satu model Toyota sukses yang secara komersial hingga saat ini, sehingga berbagai varian dan generasi mobil ini dapat ditemukan dengan mudah di seluruh pelosok Indonesia. Kesuksesan Toyota Kijang terdapat dengan munculnya mobil-mobil sejenis yang meniru konsep dari Toyota Kijang, terutama dari segi nama hewan, misalnya Isuzu Panther dan Mitsubishi Kuda yang memiliki kap mesin, serta Daihatsu Zebra yang tidak memiliki kap mesin. Selain di Indonesia, sebelumnya hadirnya Innova Toyota Kijang memiliki versi internasional dalam berbagai nama dengan bentuk yang sama, seperti di Malaysia dengan nama Toyota Unser, Filipina dengan nama Toyota Tomorrow dan Revo Taiwan, dan Vietnam dengan nama Toyota Zek, India dengan nama Toyota Qualis, serta Afrika Selatan dengan nama Toyota Stelvion dan Toyota Condor. Hmm,